Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama gue Dadang Partai di acara Pantry Show. Putih bersih berseri, aroma yang memikat, bahan yang serba guna, tabung beras sosmed. Nah, mungkin kalian penonton-penonton cerita alternatif bingung tuh, loh kok Pantry Show tidak ada Mongolin? Padahal kan Mongolin cantik. Gini nih, sekarang Mongolin sekarang Pantry Show itu dibawakan oleh gua ya. Kenapa bukan Mongolin? Karena Mongolin kan aneh gitu. Mongolin tuh aneh, ngomong sendiri, ngoceh-ngoceh sendiri. Ketemu lagi sama gue di acara. Aduh garing banget. Yaudah kita langsung aja. Lucu? Tidak lucu. Tidak ada lucu-lucunya. Gua nggak sendirian, ya kan? Karena kali ini gua bersama Jack Me. Yo, gimana kabar? Gimana Jack Me? Sehat ya. Makasih nih udah hadir di Pantry Show nih. Siap. Kita juga terima kasih lah sama Bang Jack Me kan. Dari kesibukan Bang Jack Me jadi pengusaha mie ayam, tukang packing, ya kan, tukang menyolong korek. Ya, tapi Jack Me ini menyempatkan untuk hadir di acara Pantry Show ini. Respect. Seperti biasa di Pantry Show yang selalu membahas politik, kali ini kita membahas tentang bebasnya Ahok dari penjara. Nah, pertanyaan buat Bang Jack Me ini, Ahok kan bebas dari penjara ya, dan berbarengan dengan kedatangan Jack Ma ke Indonesia. Nah, abang sebagai Jack Me, kembarannya Jack Ma, pendapat abang gimana? Saya cukup menyampaikan gitu kan ke saudara jauh saya, Jack Ma, gitu kan, bahwa Ahok ini mau bebas. Dan antisipasinya ya memang agak-agak dekat gitu kan, berbarengan dia mau datang ke Indonesia gitu kan. Dan secara Ahok itu bebas gitu kan dengan membawa angin segar lah buat para pendukungnya. Jadi Ahok tuh bawa-bawa angin? Bawa angin, karena selain Ahok ini dia kan tambal apa-apa ya, angin ya, tukang angin ya juga ya. Kalau Ahok nonton habis ya. Ahok itu dia sekarang gak mau dipanggil namanya, gak mau dipanggil lagi nama Ahok. Dia maunya dipanggil namanya Basuki Cahaya Purnama. Maunya BTP. Jack Ma dan Ahok ini kan bebarengan gitu. Bisa bebarengan si Ahok bebas dan si Jack Ma datang ke Indonesia. Apakah ada sesuatu yang akan mereka lakukan gitu? Apakah ada hubungan? Sepertinya orang banyak yang klaimnya kita mau ada, kayak mau ada pertemuan gitu kan. Seperti ada mau pertemuan antara Jack Ma dan Ahok. Kesannya mau ada pertemuan dan pembicaraannya pasti pembicaraan bisnis gitu. Tidak mungkin juga mereka bertemu untuk melakukan konser musik gitu. Bisa, iya. Tidak mungkin ya. Mungkin. Apa? Jangan, berarti Ahok akan setelah keluar dari penjara akan berpindah ke dunia musik. Dunia musik lebih menjanjikan sebenarnya daripada ke politik. Lebih baik jadi dunia musik, dia konser kemana-mana gitu kan, banyak pendukungnya, banyak yang dengar dong. Iya. Kalau jadi berarti intinya pertemuan Jack Ma dengan Ahok ini kalau tidak ke bisnis, kalau enggak ke musik gitu. Ya, mereka akan melakukan kolaborasi lah. Jadi kan Ahok konser, Jack Ma jualan dan kertas aja gitu. Ada kaos official, kaos yeah. Ahok musik. Jual kaset. Tapi kaset sekarang udah tidak ada. Sudah tidak ada ya. Jual Walkman. Jual pager. Nah, kembali lagi ke Ahok dan Jack Ma.
Abang kan sebagai saudara kembaran Jack Ma. Saya paham. Ada hubungannya nggak sih dengan ras mereka? Mereka kan memiliki ras yang sama ya, ya sama-sama kita tahu lah mereka Tionghoa ya, yeah. Chinese. Secara rasi pasti sama, tapi yeah. Secara dengan idenya masing-masing dan punya gitu, dengan yeah. Kecerdasannya juga berbeda gitu. Benar-benar. Yang satu terjun ke politik dan berujung ke penjara gitu, nah, terjun ke jurang jurang bisnis. Jurang bisnis. Sekarang Jack Ma ini sudah pernah masuk jurang bisnis. Itu kan, dan sekarang sudah bangkit dari jurang dan sekarang berhasil. Nah, si Jack Ma ini kan pensiun dari perusahaannya yang telah dia bangun. Abang merasa curiga gak sih si Jack Ma ini terjun ke dunia politik? Ya, dinamika kehidupan Jack Ma sendiri masih bertanya-tanya gitu kan. Sampai sekarang pun kita bisa manipulasi dia larinya kemana gitu kan. Betul, betul. Ya, ada kemungkinan pindah ke politik gitu kan, entah bisnisnya entah sudah triliunan gitu kan. Betul, betul. Ya ada kemungkinan gitu kan, ada kemungkinan pindah ke politik gitu kan. Berarti nih prediksi Abang nih si Jack Ma dan Ahok ini ke dunia bisnis kah, ke politik kah, atau yang kita prediksikan tadi ke musik? Kalau secara Jack Ma, secara bisnis sudah jalan, ya mungkin bisa di politik bisa. Karena dia belum mau mensejahterakan rakyatnya dengan cara bisnis entrepreneur, entrepreneur gitu yeah, kan, yeah. Dia bisa usaha sendiri gitu kan, yeah. Ya bisa ya, apa ya artinya itu, entrepreneur lah gitu kan, mendidik kaum-kaum muda yang supaya bisa berusaha gitu kan, tanpa harus bangun pagi gitu kan, sarapan, pakai baju kemeja, sepatu rapi gitu. Sepatu rapi kayak gitu? Sepatu rapi, pokoknya sepatu rapi mau kerja gitu kan, begitu. Gua denger-denger nih ya Bang ya, selain Ahok yang keluar dari penjara pun ada satu public figure juga yang keluar juga dari penjara. Siap? Yaitu Saipul Jamil. Nah, apakah Saipul Jamil ini juga akan terlibat dari hubungan Ahok dan Jack Ma ini? Mungkin yang kita sebut tadi, Jack Ma dan Ahok beralih ke musik dan akan dibantu oleh Saipul Jamil. Ya, secara kalau Saipul Jamil yang mungkin sudah kenal lah sama Ahok gitu kan. Sudah kenal ya kenal. Ya, akrab gitu di penjara. Beda inilah, beda LP. Beda LP kan dengan ya itunya ya sama penjara gitu ya. Kan. Tapi kan dengan tuduhan kan berbeda gitu kan. Kalau si Ahok kan menistakan agama, ya. Menghisap es krim dan jisamsu. Dan itu jauh lah gitu, jauh kan, ya? Pelang lah kalau mau ada di media itu naikin berbarengan. Nah, Saipul Jamil dan Ahok bebas gitu kan. Saya kaget gitu kan. Berarti nggak ada hubungan lah ya si Saipul Jamil dengan Ahok dan ya sama-sama dua-duanya terkenal gitu kan, terkenal, tapi mereka tidak bakal melakukan apa-apa gitu. Iya, tidak melakukan apa-apa secara kasur banget. Ya nggak mungkin gitu, pasti Ahok juga cari-cari lagi lah calon-calon istri yang lain walaupun Ahok sudah cerai. Oh iya, sudah cari ya. Cari yang normal dong, ya, tidak mungkin ya, dengan Saipul Jamil dong. Tidak mungkin Ahok bebas menikah dengan Saipul Jamil. Katanya nih Bang, si Ahok setelah bebas dari penjara, beliau akan menikah. Itu benar atau enggak? Kalau menikah, dengan kita lihat sendiri informasinya sudah bercerai ya. Sudah bercerai dengan istrinya dan rame lah di berita lah. Ya. Dan kabarnya, dan kabarnya itu Ahok itu mau menikah dengan ya pasti perempuan. Nah, perempuan siapa sih Bang? Kalau boleh tahu pasti juga perempuan. Pasti kesana dong kalau perempuan ini nih
Iya. Kalau perempuan iya, ini, iya, iya. Saya juga belum tahu ini siapa yang mau dinikahinnya, gitu kan. Yang pasti itu perempuan lah. Dan kita nggak mau berspekulasi itu siapa, gitu kan. Dengan siapakah itu? Mungkin ada ciri-ciri yang lebih spesifik, bang? Ya, dengan ciri-ciri spesifiknya ya kabar, ya kabarnya ini seperti dengan yang katanya dengan apa ya, jelasinnya ya dengan perempuan yang berhijab. Berarti berhijab Ahok akan menikahi orang Islam? Ya. Ada kemungkinan nggak misalnya itu beneran terjadi? Ada kemungkinan nggak sih Ahok ini akan mu'alaf lebih kencang lagi gitu kan? Otomatis dengan Islam perempuannya berhijab. Bener. Dan secara aturan agama Ahok pun BTP pun harus masuk Islam. Dan jika itu terjadi, Ahok akan ikut reuni 212. Ya, tidak ada kemungkinan. Ya. Ya. Dengan ramainya dengan umat Islam bersatu. Mungkin ya si Ahok pasti aku pengen ngerasain. Tergugah. Iya, tergugah. Sebenarnya mau di antara masuk gitu kan. Di antara itu demo yang berjilid-jilid itu sebenarnya Ahok juga pengen turun mungkin. Nah, kembali ke bebasnya Ahok nih, ada kemungkinan gak sih bang si Ahok ini mendukung salah satu dari calon presiden dan wakil presiden? Sudah pastinya ambil sikap dengan kebebasan Ahok dan secepat mungkin mendeklarasikan pasangan capres 01 atau 02. Pasti rame lah. Setelah Ahok bebas ditunggu dan momen yang berikutnya mendeklarasikan Ahok mendukung siapa? Nah, siapa bang? Ya semoga ya Jokowi. Tidak menutup kemungkinan lah Ahok memilih dari salah satu dari calon pasangan presiden ini ya. Atau mungkin bahkan Jack Ma pun datang ke Indonesia untuk memberi dukungan ke salah satu paslon ini. Ya, kalau secara Jack Ma berbicara bisnis maunya aman, ya secara pasti tidak mau ikut campur. Karena berbeda negara, berbeda jauh, percuma mendukung juga. Iya. Karena tidak punya KTP Indonesia. Jack Ma dong bos! Di Indonesia tidak mungkin dong. Jack Ma memilih antara Prabowo dan Jokowi, tapi nyoblosnya di Guangzhou itu di Cibat. Bukan di Xinjiang ya? Bukan Xinjiang itu, di Jiang di mana? Xinjiang. Itu di Jasinya. Jasinya! Nah, buat kaula muda nih yang demen sama politik, yang suka dengan politik. Oh, sorry. Ngechat tadi, bang. Lagi. Ada isin. Isin. Nah, buat kaula muda nih yang demen sama politik, yang suka dan berminat dengan politik, ini pesan buat mereka loh. Kaum milenial lebih memilih pasangan antara 01 dan 02 dan tetap berpikir cerdas dan jujur dalam memilih salah satu pasangan capres, dan tetap cerdas, optimis, jujur, berbakti pada orang tua. Emang jujur itu sangat penting ya bang ya? Jujur itu sangat penting. Indonesia tuh kita butuh orang jujur. Beberapa orang tukang bohong gitu kan. Korek dicuri. Benar. Lagi ngerokok bareng. Padahal tidur bareng, makan bareng, kerja bareng. Tapi pas nongkrong. Pas nongkrong korek hilang. Hilang. Bayangkan gara-gara korek persahabatan atau pertemanan kalian hancur terbakar.
does too. Berarti intinya jujur lah dari hal-hal kecil ya. Dari hal-hal kecil. Jujur lah ya. Dari hal-hal dari kecil. Sebelum jadi presiden gitu kan. Yeah. Hal-hal yang kecil dulu lah, bersahabat gitu kan, dengan temen nongkrong yang enggak maling korek gitu kan. Ya. Yeah. Karena waktu sudah habis, tidak terasa ya perbincangan kita sudah melebihi 5 jam 6 5 tahun. Sudah 5 jam 6 tahun. 6 tahun, oh my god. Tidak terasa, sangat tidak terasa ya, tiba-tiba saya sudah memiliki anak. Saya sudah memiliki cucu. Anaknya Jack nih mungkin sekarang sudah bisa trek-trekan. Oh. Saya Dadang Pantai. Dan ini saya Jackmi pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel alternatif, jangan lupa dislike dan komen-komen negatif. Pantry Show, sampai jumpa. Goodbye. BTP.